Benih jagung manis hibrida F1 Top Green, kelobot hijau, tongkol besar, dan tahan simpan. Ayo, wujudkan petani Indonesia sejahtera, Indonesia maju! Peluang bisnis dari budidaya jagung manis sangat terbuka dan menjanjikan. Karena budidayanya cukup mudah, pangsa pasarnya luas, masa panen relatif singkat, dan harga jualnya tinggi. Nama saya Haji Ridwan, alamat Desa Rejo Agung, Kecamatan Kedongwaru, Tulungagung. Top Green memang handal. Bulinya cuma sedikit, dari saya itu kemungkinan 99% itu hijau semuanya, tidak ada bule. Dari teman-teman juga begitu. Dan isi daripada Top Green ini muput. Kemarin dipun cek 3 biji bobotnya 1,5 kilo. Dari brick kemarin juga di brick, dari labelnya itu 13. Cuman 13. Ternyata punyaan saya 15 lebih. Ini memang Top Green itu bagus. Ini untuk lahan saya ini lahan 110 ru dengan cepetnya itu 3 cepet ini. Dengan hasil ini saya sangat puas. Artinya Top Green ini memang bobot dan hasilnya ini muput. Mulai dari bawah sampai di ujung itu ada semuanya. Ini kayak pertumbuhannya itu cepat. Ini saya panen mulai hari ini. Hari ini itu 67, belum ada 70. 67 hari. Ini Top Green ini. Dari kemarin saya tanya dari pedagangnya itu senang. Masalahnya Top Green itu hijau. Kalau di sini senangnya pasar Tulungagung, kobotnya hijau dan besarnya itu pas. Ini lebih mudah. Mulai dari awal tanam, umur 10 hari saya kasih pupuk. Lemah tanah 110 ini cuman 25 kilo. Itu Ponska sama Orea. Terus umur 40 mulai ada yang kembang bunga itu. Tak tambahi itu genepe 150 kilo karo tengah kintal ya sudah cukup. Mbak Lili itu yang ini yang ambil ini yo. Iku nggih demen. Iku gedine yo pas, terus yo kobotnya itu hijau. Terus di sini itu muput ini loh. Sampai ke pucuk sampai bawah. Itu ada anunya, isinya. Nah, ini juga gitu. Ya. Nah, ini kan ya. Terus kemarin dicoba dicoklek, janggelnya itu kecil. Kalau sini lah ini. Senenge di apa baby crown apa-apa lah. Kalau sini kan dipipil oh enak ini. Ini apa keunggulannya Top Green itu gitu. Janggel kecil, bijinya besar. Top Green. Pipilannya gampang. Jadi jeruk ini saya bongkar, terus saya traktor, tebu, tumpang sari. Kebetulan ada benih Top Green. Saya coba gitu loh. Alhamdulillah hasilnya ya memuaskan dari Top Green. Nanti rencana mau tanam lagi, Pak? Insya Allah tanam lagi. Jagung manis Top Green pancen mantep. Keunggulan jagung manis hibrida F1 Top Green, adaptasi luas, baik untuk musim hujan atau kemarau, kelobot hijau, potensi hasil tinggi dan tahan simpan, umur panen kurang lebih 66 hasting. Untuk mendapatkan manfaat jagung secara maksimal, disarankan untuk mengkonsumsi jagung segar dan bukan dalam bentuk jagung olahan. Jangan lupa follow sosmed BC Sahabat Petani, karena PT BC semakin dekat dan bersahabat dengan petani di seluruh penjuru negeri.